Assalamualaikum warganet. Nih, gua mau syuting ini pagi. Biasanya Sabtu kagak syuting, ini kena syuting nih. Lumayan dah, nggak bisa kemana-mana. Ya ya, sekarang ikuti aja dah, ya. Dan mau ke lokasi, net. Jangan bosan yang ngikutin gua ya. Biar aki-aki juga ya, kesibukannya lumayan, ya. Oke ya. Ini dong, setiap hari begini nih, sebelum syuting baca dulu nih. Soalnya kalau udah siap, take, udah harus fokus. Ini kerjaan gue tiap hari nih. Makanya gue kalau istirahat, gue usahakan gimana gue refreshing gue. Nggak bisa diem. Panjang-panjang dialognya. Ya, inilah. Ya, namanya kerjaan seni peran ya begini. Bibinya harus pas pada toko yang kita bawa kan, ya kan? Assalamualaikum warganet. Nah, ini atas permintaan Ed semua nih. Mau ketemu nih sama cucu-cucu nih. Cuma dalam film ini ya kita sebagai tokoh-tokoh ya, tapi sebenarnya angkatan cucu gue. Ya, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Oke, siap. Peru, ini Peru nih. Iya. Peru.
Ini sejak kapan sih awal aktif di dunia internet, entertainment? Ini sejak kapan? Internet apa entertainment? Entertainment. Ya, itu. Oh, entertainment itu dari tahun 2016, Pak Haji. 2016? Ya, dulunya model ya? Sebenarnya semua orang udah banyak yang tahu sih. Alhamdulillah. Ya, ini banyak yang tahu, banyak yang nggak tahu juga. Ya. Setelah kumpul sama aki-aki ini baru ketahuan. Jadi dulunya model. Ya. Nah, terus guys. Pas model itu ketemulah sama orang-orang casting itu, akhirnya inget casting, yaudah. Jadi akhirnya ikhlas, retron, sampai saat ini. Iya. Ini udah berapa produk nih? Berapa film? Berapa judul? Judul alhamdulillah ya udah lumayan lah. Maksudnya dari umur aku, berapa ya? Aku aktif tuh sekitar 19 tahun, sampai sekarang udah menuju 17 tahun ya. Ya alhamdulillah udah lumayan lah, maksudnya udah berpengalaman. Ya udah ada banyak pengalaman juga dan udah kenal mereka juga ya. Iya. Nah ini suka dukanya bagaimana selama ini? Suka duka yang pasti sukanya banyak banget. Alhamdulillah. Wah, banyak sekali. Ya maksudnya kita jadi lebih punya berpenghasilan pastinya. Amin. Ya. Tuh. Dengerin. Dan pasti lebih semangat juga gitu. Karena kan kita ya lagi di umur-umur remaja kan jarang kan orang yang kerja gitu. Bener. Nah, di umur-umur remaja kayak gini meskipun kita menjadikan hobi tapi ya ini juga ada penghasilannya buat kita. Alhamdulillah. Jadi ya mau kita juga semangat. Harus. Dan banyak banget disupport sama fans. Ya pasti mau orang-orang terdekat juga kayak orang tua udah pasti itu. Iya. Pasti fans juga banyak lah yang dukung kita kayak gitu. Tuh bener. Semuanya tahu kan? Ini. Ini asal permintaan nanti buat ketemu nih. Sekarang gue kembali nih ke cujang gue satu. Nela ini, Nela nih sejak kapan nih aktif? Soalnya ngomong nih gak pernah lihat ini. Baru ini nih. Iya. Aku tuh sebenarnya dari umur berapa ya pertama kali lihat pada TikTok, oke 2018 atau 2017 itu pertama kali stripping. Awalnya aku Rasya suka model catwalk, tapi pertama iklan ini kecil acting, terus jadi suka acting jadinya terjun ke itu. Itu kalau nggak salah lihat itu tiap-tiap sinetron kamu ini yang sekarang ini. Saya kok terkesima ya. Kayaknya sepertinya kayak udah yang berpengalaman berapa tahun. Luar biasa. Bagus. Saya itu. Tapi alhamdulillah kamu punya karakter tersendiri sehingga penonton juga terkesima. Banyak nanya maaf. Rongli, mana tuh kok bisa? Ya ini begini. Gue nggak tahu kapan. Ya inilah saya akan ketemu dan akan saya wawancara sebentar. Ini ngomong-ngomong ini. Sekolahnya bagaimana ya? Aku homeschooling. Oh, gitu ya. Jadi nggak ganggu syuting ya? Nggak sih. Iya sih. Nah ini apa pertanyaan? Ini, dunia ini kan susah banget ini. Susah ini banyak yang mau cari. Aku susah. Kalian tuh betul-betul berinfo. Alhamdulillah. Kalian banyak yang casting. Alhamdulillah kalian sukses. Ya, karena kan mungkin. Ini bagian dari kemauan kita juga. Iya. Maksudnya ada orang yang nggak mau, ada orang yang mau. Betul. Ada yang dipaksa. Alhamdulillah kita mau dan ini impian bagian dari impian kita juga. Iya. Jadi ya, kita wujudin dong. Ya apa enggak gitu loh. Ya mungkin juga orang mau tapi tanpa perjuangan. Ini kan kerja keras. Ini kerja keras. Tapi ada juga Pak De orang yang udah di dunia kayak gini, dia lebih milih. Enggak di dunia itu, ya di dunia entertainment itu. Enggak percaya diri, gimana? Ya mungkin ada yang enggak percaya diri, tapi ya emang mungkin ada yang bukan passionnya dia. Iya. Bisa. Betul sekali. Sekarang Nela ini kira-kira sejak tahun 2018 sampai detik ini udah berapa judul ini? Banyak banget ya? Enggak juga. 1000 judul kayaknya. Enggak dong. Semua streaming? Enggak sih. Oh iya? Enggak ada kongsi. Jadi ya masih banyak harus meranjak belum tercapai, masih banyak yang harus aku capai. Ya kita kan lagi di umur aja pasti kita betul masih perlu inilah belajar lah. Iya jangan cepet ngerasa kok. Betul bagus itu bagus. Itulah salah satu momen yang paling tepat
kalau kita udah dapat pembina, kita apa adanya saya. Yeah. Ya, itu bagus sekali. Kenapa? Itu tidak mungkin ya. Kalau orang-orang itu kan sekarang menilainya kalau macam klien-klien ini, anak muda ini kan. Benar sombong lah. Yeah. Ya, itu jangan sampai. Tapi insya Allah aku lihat tidak ada. Kalau untuk klien berduanya aku lihat tidak ada hal-hal yang sebenarnya. Nah, makanya saya... Makanya saya senang sekali begitu penggemar minta, bagaimana Pak Haji, itu cucu-cucunya bisa nggak ngobrol? Alhamdulillah ini dapet nih. Dari Medan juga, dari Riau juga. Nah, dari Riau juga? Iya. Wow. Dari Riau. Ini luar biasa. Jadi saya pun kesempatan inilah baru bisa jumpa karena lagi syuting. Kalau nggak repot juga, mereka repot, saya repot. Jadi alhamdulillah, kini hari bisa ketemu. Alhamdulillah. Begitulah para warganet ya. Saya nggak bisa terlalu panjang lebar karena ini kita lagi istirahat untuk makan. Nanti syuting lagi. Jadi segini aja depannya tuh ya. Insya Allah nanti kita lanjut lagi ya. Kawan-kawan lagi. Like, comment, subscribe. Jangan lupa lo.